Oke, sebelum videonya dimulai, gue mau kasih tahu, gue mau umumin pemenang giveaway Diamond Speed Drifter 579 diamond. Jadi persyaratannya di sini, ini udah tanggal 26 kan? Nah, gue bilangnya tanggal 26 diumumin kayak ini. Dan di sini sudah ada 66 komentar, cuman ada beberapa yang gak ikutan, cuman ya udah terserah kalian sih ya. Mau ikutan atau enggak, di sini udah ya lumayan banyak. Nah, ini biasanya gue di sini nih. Kayak ini gue udah opsi undian YouTube pengguna duplikat nih gue ilangin ya. Biar nggak ada yang double, kita langsung aja mulai. Siapa? Apa nih? Aduh, bang review mobil agak cepat voucher salah. Dia berarti nggak ikutan, berarti dia nggak ikutan ini dia, nggak ikutan giveaway-nya. Kalau pengen ikutan giveaway-nya tuh ada di deskripsi aku umumin. Ini tidak ikutan. Oke, aku cari lagi. Ada CMP Sirius. Oke, ini UID 390, nick CMP Sirius, IG CMP Sirius. Saya melihat Kevin karena dia sangat pro dan lucu. Total nama total. Oke, sebentar ya. Ini gue suruh ngefollow Instagramnya si Warehouse sama GST Champion. GST Champion udah follow, terus CMP Warehouse mana? Dia udah follow. Oke, selamat buat CMP Sirius udah menang giveaway 579 diamond ya. Ntar gue kirim lah ya. Langsung aja ke videonya ya. Oke, halo semuanya, balik lagi channel Kevin Ho. Dan kali ini Kevin bakal main Garena Speed Drifter. Kali ini gue bakal nge-review mobil baru. Bukan mobil baru sih, cuma mobil lama. Cuman gue telat nge-review. Jadi ini ada mobil yang namanya Celestial Warrior ya. Celestial Warrior, ini gue belum gacha sama sekali. Harusnya gue beberapa hari yang lalu gue gacha karena gue mager, Pak. Gue ada 13 pedang nih. Ini ada apa pedang, cok? Teknologi Samurai Sword. Dan di sini dia pakai voucher, guys. Jadi buat kalian free player cocok buat beli mobil ini. Cuman gue enggak tahu sih gue reviewnya ini kalau misalkan worth it. Gue bilang worth it, kalau nggak worth it ya udah gue bilang nggak worth it. Ini the 13. Ah, gue nggak perlu pakai teori gosongin car, ntar aja lah, gue langsung gini aja. Dapat car, ini gue satu doang. Masuk 9 kali ya. Gue masih punya 130 baterai ini, baterai ungu. Harusnya ini gue voucher gue sih ini sih, sisa banyak sih harusnya. Sebenarnya gue juga udah dapet yang ini sih, trial sih 14 hari. Cuman gue mau permanenin aja kali ya, nanggung. Gak suka yang trial. Padahal ini trial aja. Oke. Ya semoga voucher gue cukup sih. Semoga gue gak ngeluarin voucher, cuman harusnya ngeluarin voucher. Kalau bisa sih ngeluarin vouchernya dikit, nggak sampai 100.000 lah, semoga lah. Tapi biasa kalau gacha begini tuh ampes, coy. Males aku, cuy. Dapet 30 hari, lumayan. Kalau diamond udah kayak apes banget kayak begini tuh, aduh, BT-nya minta ampun, coy. Masih belum dapet. Dapet dong. Oke. Saatnya mengeluarkan voucher. Sengaja banget anjir. Nah, gitu lah. Harus emosi dulu. Hal biasa, kakak. Anjing, 11.000 ya. Yang 45 11.000, guys. Kalau misalkan lu nggak punya tambahan apa namanya, tambahan pedang sama tambahan dia baterai ungu nih, lu abis kalau nggak salah tuh dari zamannya Warsong ya, dari zamannya Demonting tuh sekitaran 90.000 ke atas itu kalau ngedapetin mobilnya. Kalau ini ya, kalau suram ya. Cuman ada aja anjing yang oke. Suara emang gua ngerti lagi. Terus dua ber. Ah, nice, 20 hari. Apakah sudah biasa, guys? Aduh, nggak apa sih, santai aja. Anjing, jadi 59.000. Kok
Kalau gitu gue beli yang 9 aja tadi. Yo, mantep. Gue gak tau abis berapa, yang penting gue kayaknya ampas. Celestial Warrior modnya naon. Modnya full kanan ya. Full right. Oh ya, waktu itu sempat ada yang komen, "Pon, lu kok bisa tahu daftar-daftar modnya tuh dari mana gitu?" Gua dapat link, guys. Dapat link yang isinya tuh mobil-mobil, list-list mod mobil. Jadi itu gua dikasih sama Ray. Gua enggak tahu itu bisa di-share atau enggak. Tapi ntar gua coba ke bilang ke Ray itu bisa di-share atau enggak. Jadi biar kalian kalau pengen nge-mod ya tinggal cek daftar listnya itu. Oke, okay, gua udah full modin semua nih. Di sini dari statistik dia unggul di belok speed. Kecepatan, lebih diunggulin ke kecepatan. Karakteristik ketika berada di posisi line 1, berarti di belakang. Kekuatan nitro dan minibus menambah 6%. Efek digandakan jika berada 8 detik di belakang. Oh, ini kayak efek catch up cuy, dia cuy. Kecepatan biasa dia berapa? 201,4. Advantage 308,4, guys. Mungkin dari segi belokan nggak terlalu berat. Snap drift 244,1. WCW 291,4. Ih, boleh loh ini mobil loh. Gas 8,4 CWW-nya. Kenceng sih anjir, emang rata-rata mobil sekarang gitu ya. 312,7. 312,7. Oke. Okay. Mantap. Sekarang gua bakal coba mabar di quick race sama enggak tahu nih friendly sebat atau enggak. Kayak di sini gua bakal pakai pet greedy wolf karena gua lagi pengen pakai pet ini. Langsung aja ke game pertama. Esu. Wow, enak sih cuy. Belokannya enteng sih. Wih, ada Crimson Red Audit. Dia player S1 nih kayaknya nih. Oke. Okay. Thank you.
Ngapain gua tuh? Aduh. Anjir, gua lupa main di sini. Aduh, 87 dong. Hai. Wah, gagal konti, kocak. Oke, mungkin segitu video kali ini. Aku akan enjoy dengan videonya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang juga notifikasinya biar kalau ada video-video GSD. Dan mungkin video-video random lainnya kalian bisa nonton. Dan ya, menurut gue mobil ini worth it dibeli sih. Worth it dibeli karena kenceng sih. Karena kenceng beloknya enak. Cuman minusnya jadi enteng. Minusnya di enteng. Tapi kan entengnya gak terlalu seret sih. Cuma ya lumayan lah. Ya sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Yeah, I got big guns with bars so fun. No ass so dumb. Still tall. This shit we run. Been a minute. Yeah, been too long. We cringe so weird. Lame like Tucson. I just send them out. Yeah, you go food run. No, you can't stay here. Nah, you too dumb. You can't.